Saling ejek yang berbuntut keributan terjadi di rutan kelas 1A Solo, Jawa Tengah siang tadi. Keributan terjadi saat puluhan ormas yang belum diketahui identitasnya menggeruduk rutan dan meminta rekannya dilepaskan dari lapas. Keributan antar tahanan berupa saling lempar membuat pembesuk dan petugas rutan panik. Keributan terjadi karena adanya salah satu napi menyampaikan kepada pembesuk terkait perlakuan kasar tahanan lain. Pembesuk yang tidak terima rekannya dianiaya tahanan lain akhirnya terlibat saling lempar dengan tahanan lainnya. Tanpa diduga, puluhan ormas yang belum diketahui identitasnya menggeruduk rutan dan meminta rekannya dilepaskan dari rutan. Sempat terjadi ketegangan di depan rutan. Buntut kejadian tersebut, 6 napi akhirnya dipindahkan ke Lapas Semarang.